Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian berupa pandemi COVID-19. TNI Angkatan Udara sebagai bagian integral bangsa sangat memahami apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Atas dasar itulah, peringatan kelahiran Angkatan Udara tahun ini diselenggarakan sesederhana mungkin. Sebagai prajurit Dirgantara, kita harus kembali mengingat sejarah panjang selama 74 tahun pengabdian TNI Angkatan Udara. Keping-keping epik kepahlawanan, perjuangan pendahulu, dan pengorbanan besar telah banyak kita lalui di masa lalu. Dan bersama-sama, kita pasti mampu melalui ujian yang kita hadapi sekarang. Untuk itulah, dengan mengenang dan menghormati sejarah perjalanan panjang tersebut, mari kita kobarkan semangat swabuana paksa untuk membangun Indonesia maju dan TNI Angkatan Udara unggul. Kepada segenap keluarga besar TNI Angkatan Udara, saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian kalian. Teruslah berjuang, teruslah mengabdi. TNI Angkatan Udara akan senantiasa siap kapanpun dibutuhkan, berjuang di tengah kondisi apapun yang dihadapi bangsa Indonesia. Kita tidak akan pernah menyerah demi kejayaan Angkatan Udara, demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Dirgahayu TNI Angkatan Udara, swabuana paksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan Udara, gegap gempita, jaya.